Biar di bola balik semuanya oke. Kanan-kanan oke, oke. Kiri-kiri juga oke. Kiri, kanan oke, oke, oke. Ampun pak, jangan pak, jangan pak. Saya janji besok saya akan bayar pak. Aduh ampun pak, jangan pak. Tiap diancam saya minta ampun. Itu kalimat yang tepat saat diancam pak. Saya nggak butuh kalimat, saya butuh kamu bayar utang. Hei, saya debt collector merangkap juru bicara, dan sebelah kanan saya bodyguard merangkap cekik-mecekik, meeting-memeeting. Satu saat bisa memeeting kamu, tahu? Mohon om, jangan apa-apakan ayah saya. Kami janji besok akan kami bayar utangnya. Oh, tenang. Khusus buat kamu, nggak saya apa-apakan kok. Cuma bapakmu aja kok, tenang aja. Atas nama Pak Kadep, saya berhak mencekik kamu. Kalau besok tidak bisa membayar utangnya, tahu? Dan saya berhak berbuat apa saja terhadap putri kamu ini. Pak Kadir nggak ada perintah seperti itu. Ah, persetan, Pak Kadir. Itu urusan gua. Pak Kadir tidak mungkin sekejam ini. Tahu apa kamu soal Kadir, kan? Ampun, Pak. Bisanya cuma ampun-ampun doang. Kan tadi sudah saya bilang, Pak. Cuma itu kata yang tepat saat diancam, Pak. Sudah, ingat. Besok saya akan kemari lagi untuk mengambil uangnya. Dan harus lunas. Ya, Maruf. Saya mau pulang dulu. Ayo. Baik, Pak. Iya, Pak. Pak, kita harus cepat cari uang, Pak. Untuk membayar utang pada Pak Kadir yang 50 juta itu. Sebetulnya tadi, Papa sudah mau bayar hutangnya itu. Bahkan uangnya lebih. Tapi Papa lihat, rupanya Pak Kadir sudah mau main kasar. Pakai debt collector dan bodyguard segala macam. Papa tetap mau bayar hutangnya. Tapi Papa mau memberi pelajaran dulu kepada kedua orang itu, terutama yang kurus ceking seperti kucing kurap itu. Putri setuju, Pak. Mbak, bodyguardnya belum datang ya? Belum. Ini apa lagi nunggu juga ini? Sudah hampir 2 jam lebih. Mana sih Pak bodyguard 1 jam itu 1 juta itu? 1 jam 1 juta. Iya. Berarti kalau setengah jam 500 ribu. Iya, betul. Memona punya uang cash 250 ribu. Tambahin 250 ribu lagi ya, Bah. Buat apa? Lipstick sama bedak Memona yang dari Prancis itu loh. Dipinjam teman belum dipulangin. Mana kalau ditagih susah lagi. Mana mahal lagi, Bah, bedak sama lipstiknya. Gak boleh. Mana ada bodyguard kok malah suruh ngambil lipstick sama bedak. Jangan. Abis kalau ditagi galakan dia. Bagaimana ya? Beres, Wan. Begitu kita datang ya, kita geletak Pak Tony. Oplok. Pak Tony malah tepuk tangan nih. Tepuk tangan, takut. Besok tinggal ngambil uangnya, ya nggak? Pak Kadir, tugas saya sudah selesai. Iya. Apa mau diperpanjang lagi sampai besok? Oh, cukup. Kalau cuma tinggal ngambil uang saja, cukup doyok. Urusan bodyguard
sudah selesai, nggak perlu lagi sudah. Wah, tapi saya harus dikawal, Wan. Ah, kan urusan cam mengancam tak menggetak itu sudah selesai. Kan tinggal ngambil uang saja, datang ngambil uang nil, kantongi, pulang sudah cukup itu. Kalau Pak Todi mendadak marah-marah, main kasar sama saya, terus remuk saya, Wan. Ayo, kalau yang remuk kamu sudah apa-apa daripada saya bayar bodikan mahal-mahal. Ah, Pak Kadir, ini ada bonus 1 jam. Gratis, tapi besok. Ya, ya. Asik, buat saya aja. Tugasnya gampang kok, Mas. Cuma lagi lipstik sama bedak saya. Lipstik sama bedak? Enggak, Bang. Yang penting saya, Wan. Waduh, keselamatan saya harus jaga, Wan. Doyo, urusan bonus 1 jam untuk anak saya, Maimuna. Kamu besok pagi ngambil uang sendirian, Jana. Oke, Mas. Ikut dulu ya. Ambil lipstik aja nih. Enggak apa-apa. Alah, tak mau beliin ini apa namanya, apa aja deh, lu mau apa aja, kasih ya. Stik aja deh. Saya dendam sekali dengan perlakuan anak buah Pak Kadir. Saya harap Bung bisa memberi pelajaran pada dua orang itu, Bung. Nanti kalau dia datang menagih utang. Ya. Sebelum kita bayar utangnya, Bung, kita beli pelajaran dulu, Bung. Ah, begini, Bung. Maaf, Pak. Apa nggak bisa duduk tenang sambil bicara? Saya memang kalau sedang emosi begini, Bung. Jangankan memberi pelajaran. Menguliti tubuhnya saja, saya akan lakukan. Apa perlu saya kuliti sekarang? Seperti menguliti pisang, Bu? Ya, bila perlu saya kupas seperti mengupas apel. Jangan, Bu. Saya ngeri. Mendengarnya saja saya sudah ngilu, Bu. Cukup diberi pelajaran saja ya, Bu. Ya. Bu, siapa namanya tadi? Robi. Oh, Robi. Jadi bukan Robi ya? Bukan. Pak, sesuai rencana sudah Putri siapkan. Oh ya, satu hal lagi, Bu. Nanti kalau orang Pak Kadir datang untuk menagih hutang, tolong ikat dan tutup kepalanya dengan ini. Ya, Bu. Tunggu sampai saya datang. Baik. Iya, karena saya dan Papa ingin memberi pelajaran kepada mereka. Oke, Bung. Saya pergi dulu. Oke, Pak. Saya dengan anak saya mau ke bank. Jadi begini ya, Mas ya. Kalau nanti nagih lipstik sama bedaknya susah, bentak-bentak aja. Kalau dibentak-bentak tetap nggak mau ngasih juga. Kalau perlu main kasar aja. Kalau perlu ditampar aja sekalian. Duh, maaf. Kalau untuk yang satu ini, saya pantangan sekali. Mukul wanita itu, nampar pantangan sekali saya itu. Tapi wanita yang satu ini perlu ditampar, Mas. Itu maunya. Oke, ya. Nanti saya tampar. Betul ya, Mas ya? Iya. Buat. Ngapain sini? Mendingan diikut gua dah. Ini nggak penting ini lipstick. Aduh, nyawa gua. Mendingan ikut lipstick ya? Gua aja deh. Takut gue. Gua ikut lipstick ya? Emang gua aja ya? Kemarin lu berani di depan Pak Tony. Ada lu. Berani gua ya. Ikut gua aja. Ya. Wah, enggak. Ini gampang nih, mah. Ya. Ayo! Kamu belum berangkat juga. Ayo, cepat berangkat. Sama dia, Wan, enak, Wan. Boleh kalau kamu sama dia. Bayar kamu 1 juta, 1 jam itu. Sekarang berangkat ya, Mas. Oke, saya berangkat. Jadi juga dia ngambil lipstik sama bedak itu. Jadi dong. Bodyguard kelas apa? Pak Tony, mau ngambil uang nih, kan jadinya sekarang. Kamu orangnya Pak Kadir ya? Kamu yang mau ambil uang itu ya? Iya. Iya. Awas! Duduk sini! Duduk! Iya. Hei!
Mau dipukul dulu apa langsung diikat? Hah? Langsung diikat aja dah. Kelantar sih. Gua bilang juga apa? Sendiri aja lagi. Nih udah. Bukan begitu, bener nih. Oh. Oke. Gua bilang juga apa? Nah, ini ngikat yang benar. Itu buat apa? Oh iya, saya lupa. Ini buat nutup kepala kamu. Wah, tadi aja kok gak nanya. Gue mau bawa bodyguard gak boleh. Cuma 1 juta aja ini setan. Gue di sini ketemu Melon. Ngeker apa kamu? Bodyguardnya kok belum datang-datang ya, Bah? Ah, ngeker bodyguard kayak ngeker kapan mau datang saja kamu. Aku bingung nih, Doyo ini juga gak datang-datang nih, gimana anak ini? Padahal tinggal ngambil uang nil, masukkan kantong, terus pulang. Nggak datang-datang anak ini. Susul aja, Bah. Doyo kan suka nggak benar. Betul juga kamu. Abah juga khawatir, jangan-jangan uangnya ini dihambur-hamburkan ini. Ya sudah, Abah nyusul Doyo, kamu tinggal di rumah ya. Iya, Mamona juga lagi nunggu lipstik sama bedak. Iya. Kamu di rumah. Gua jelek amat sih, padahal gua udah bela-belain nunggu. Kayak suaranya Doyo ini. Usah gua dia. Yo, ada apa kamu? Kenapa ini? Kali jangan dibuka. Loh, dibantu malah ada mau. Bukan dia nggak mau, orang mau dikawinin. Mau dikawinin kamu? Iya. Kok pakai diikat-ikat gini segala? Justru ini, nggak boleh kabur, itu dijagain sama dia tuh. Yang jaga itu? Iya. Gak boleh kabur kamu? Enggak. Dapat siapa yuk kamu yuk? Ah itu, anaknya tuh. Wah. Baik boleh banget itu yuk. Iya dong, justru diikat ini supaya gak kabur. Yuk. Eh, apa? Kalau kamu baik-baik sama Abah yuk. Abah ini sudah jadi duda 20 tahun. Ganti saja yuk, itu biar saya yang kawin yuk. Ah, jangan dong, pulang deh. Ngapain sih urusan saya. Jangan gitu yuk. Bagaimana kalau kamu tak kasih uang 1 juta, aku yang diikat. Nah. Oh gitu? Ya. Boleh? Mau? Boleh. Nah gitu. Sekarang, ya, buka dong. Duh, kamu memang sudah saya anggap saudara sendiri. Makanya yuk, tadi malam itu kan saya mimpi naik perahu itu. Maksudnya apa, kawan? Ya dah ngerti. Ya ini tadi mau diambil menantu itu kan. Ya. Angkat dari sini ya. Yuk, tapi jangan bilang-bilang dulu sama anak saya, Maimuna ya. Tenang aja. Nanti Maimuna ada 1 juta. Ada 1 juta ya? Ya beres sudah. Ayo, diikat ya orang panggil yuk. Tenang aja, Pak. Ya, dapat. Beres sudah. Selamat Tuhan ya. Ya. Sukses. Pokoknya kawin ya. Iya. Tapi 1 juta oke dong. Beres sudah, jangan khawatir. Beres pokoknya. Iya, iya. Ya, bilang dulu ya. Ya tinggal saja sudah cepat-cepat sana kamu. Aduh, kalau ini masih sempat juga bikin anak 2 lagi. Aduh, Doyo tak tipu. Aduh, ini utang ini biar tak dibayar, tak apa-apa sayang. Makanya dulu saja ingat omongan orang tua. Dir, kalau kamu mimpi naik perahu, pasti akan diambil menantu sama orang. Ternyata betul. Senang saya. Beres, Pak. Bagaimana ceritanya? Sekarang tinggal Pak Tony membeli pelajaran pada dia. Bagaimanapun rupamu di balik sarung bantal ini, saya tidak peduli.
Bukan maksud saya berbuat kasar. Tapi apa boleh buat? Keadaan mendesak. Eh, apa kamu sudah siap? Hmm? Siap, Pak. Dia sudah siap, Pak. Langsung aja deh. Oke deh. Iya, langsung saja biar cepet. Oke deh kalau begitu. Hmm? Abah lu. Kan abah nyesel Allah. Iya, dia tahu. Begitu abah lu sampai sono ya. Aduh, apa lu sampai sono begitu gua itu gua tinggal. Apa, gila lah. Enggak gila. Apa lu? Aduh, kasihan apa lu, Pak. Gua langsung pulang aja. Apa lu bodoh? Caranya orang sini begini ya, kalau mau dinikahkan diajar dulu ya. Hei, siapa yang mau nikahkan kamu? Hah? Loh, katanya mau dinikahkan dia ya. Hah? Bagaimana ceritanya ini? Kok bisa begini, Pak? Belum ada 10 menit, Pak. Tadi waktu saya ikat masih kurus, Pak. Oh, ya ini kurang ajar ini, nipu ini. Benjol, aduh, kacau dah. Ajar kamu ya. Hah? Sini. Kamu bohongin saya. Iya. Bohongin saya. Bohongin saya. Aduh. Aduh. Iya. Aduh. Cekar kamu ya. Tolong cepetan. Cepetan. Nih, lihat nih. Ini apa nih, lihat nih. Langsung lagi listrik sama bedak. Teman-teman lu udah bikin gue. Jalan.